Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita membuka majlis kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati pengerusi surau Al-Hijrah Kota Beraisan, Cik Hamdan bin Abdullah, Beraisan Alatang Kuasa Surau, Beraisan Alatang Kuasa Pelaksana Program Karnival Cinta Rasul, hadirin hadirat muslimin muslimat yang mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita berada pada malam yang kelima daripada program Karnival Cinta Rasul kita. InsyaAllah malam ini kita akan bersama-sama dengan satu sentuhan tangisan Gaza dan perjuangan Nabi SAW terhadap Palestin, yang insyaAllah akan disampaikan oleh Fadil yang berbahagia Ustaz Zulhanis bin Zainal yang berada di depan kita sekarang ini. Beliau merupakan bendahari MAPEM, iaitu Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, yang aktiviti utamanya adalah mengumpulkan dana untuk membina masjid-masjid di Palestin sana, insyaAllah. Ya, tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita memulakan majlis kita pada malam ini, suka untuk saya maklumkan, insyaAllah esok malam kita ada malam yang ke-6, insyaAllah akan bersama dengan Akil Hai. Selepas waktu isyak dan maghrib esok kita akan adakan tahlil dan doa untuk arwah yang meninggal, permintaan ahli keluarga, dan disediakan makanan pada malam esok. Dan pada esok tengah hari, bagi siapa yang bercuti, kita ada tazkirah Jumaat sebenar Maulid Rasul ini, dan khutbah Jumaat akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Yusmi Hanif bin Arifin, insyaAllah. Ya, tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit makluman, kita punya jualan-jualan di belakang masih berterusan sampai hari Ahad. Untuk meja yang ke-6 daripada Dr. Roza, jualan promosi hingga 50% diskaun madu dan stevia, cordial dan ekstrak dan sebuah herba terpilih. Maka tuan-tuan yang nakkan harga berpatutan bolehlah mengunjungi ke meja 6, meja 5. Jadi seterusnya, saya dengan secara hormatnya jemput dan mempersilakan Fadil Ustaz Zulhanis bin Zainal, Bendahari MAPEM, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, untuk menyampaikan kuliah beliau pada malam ini. Falyatafadhal mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul sebentar, dan yang lebih baik lagi dapat kita menunaikan solat Isyak tadi secara berjemaah, dan marilah kita duduk sebentar. Untuk pertama sekali, Tuan Pengerusi, hari ini saya bukanlah nak berceramah, jauh sekali, just nak berkongsi sedikit coretan perjalanan saya dan apa yang saya temui di bumi Gaza, insyaAllah. Dan saya ni bukan ustaz, tapi insyaAllah baru nak start lah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, hari ini bersama-sama saya ada saudara kita, saya bawakan khas daripada bumi Gaza, saudara Muhammad Ibrahim Al-Mukhrabi. Beliau merupakan pengiring pengiring kepada Ummu Muhammad ataupun isteri kepada Abdul Aziz Arantisi Balu, kepada Abdul Aziz Arantisi yang mana ada di Malaysia hari ini, yang sedang ada program di Damansara. Jadi kita terpaksa pecah 3 program malam ni. Jadi saya bawakan dia pengiring ni. Takat pengiring je lah, tak boleh cerita lebih-lebih. Yang nak tahu siapa latar belakang dia, insyaAllah boleh berjumpa dengan dia terus. Dan dia juga insyaAllah akan bagi, nak minta kebenaran untuk dia bercakap sikit, insyaAllah lepas ni. Kita dengar sendiri bagaimana perkembangan daripada mulut saudara kita di Gaza, insyaAllah.
Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih terutamanya kepada pengurusi surau ni, Tuan Haji Hamdan bin Abdullah dan barisan pimpinan surau kerana sudi menerima kunjungan MAPIM di sini walaupun terlewat hampir satu period. Bukan sahaja lewat, sebenarnya saya malam tadi di Alor Pongsu Bagan Serai pukul 12 habis, lepas tu pagi tadi lepas Zuhur ada satu program, lepas tu diarahkan terus ke sini. Tengah nak rushing, kereta pula buat hal, temperature naik, terpaksa berhenti di Ipoh untuk repair. Dan alhamdulillah saya berjumpa, bagi tahu dengan ustaz tadi, insyaAllah tuan kalau diberi kesempatan saya akan hadir juga. Dan alhamdulillah saya minta maaf banyak-banyak kerana terlewat, insyaAllah. Tuan-tuan, kita terus kepada slide ini, insyaAllah sedikit coretan perjalanan saya. Dan dalam pertengahan nanti saya akan beri laluan kepada sahabat saya untuk bercakap sedikit. Ya. Sebenarnya kami daripada MAPIM, iaitu Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, yang telah banyak membuat kerja-kerja humanitarian mission ataupun misi bantuan kemanusiaan, bukan sahaja di Gaza Palestin, malah kami juga telah masuk ke Rohingya Myanmar dan juga di Syria. Cuma saya ni di bawah jabatan Gaza bab pembinaan dan pembangunan masjid. Kita ada pecah-pecah, tapi insyaAllah kalau tuan-tuan berhajat untuk membantu saudara di Rohingya, di Syria, kami juga ada tim-tim dia dan akaun untuk tuan-tuan salurkan, insyaAllah. Dan MAPIM telah menghantar misi. Sebelum tu Tuan Haji Haji dah pernah ceramah di sini belum? Oh belum, belum. Saya bagi full slide lah, insyaAllah boleh. Satu slide saya 1 minit, saya ada 300 slide, 300 bagi 60, 5 jam, boleh tahan tuan? Kalau tuan-tuan boleh tahan, tuan-tuan tahan lah, saya tak tahan. InsyaAllah, saya cuba ringkaskan, ringkas dan padat. MAPIM telah melancarkan misi ke Gaza pada bulan puasa. Setiap tahun bulan puasa kita akan lancarkan misi. Jadi tuan-tuan yang mana berminat nak menyertai misi Gaza ke Gaza bersama MAPIM, amat dialu-alukan. InsyaAllah bulan 5 ni kita ada satu program khas. Kita akan pergi ke Gaza pada bulan 5. Siapa yang berminat boleh jumpa saya lepas ni dengan kos yang saya rasa memang murah lah. Kita pergi 3 negara insyaAllah. Kita masuk Gaza, rasmi 3 masjid, 2 masjid, 1 surau. Dan kita keluar pada Gaza, kita terus buat umrah. 3 negara, pergi Palestin, kita pergi Saudi dan juga kita pergi Mesir. Dengan kos insyaAllah dalam RM7,500 saja seorang. Masih lagi dibuka. Dan MAPIM bulan puasa kita memang hantar tim ke sana. Ini pada Ogos 2010 dan 2011 pun kita ada hantar tim. Dan saya terlibat secara langsung pada yang baru ni lah. Dan dikenali sebagai Ar-Radiq. Sebelum ni dikenali sebagai Radiq. Bukan kopi Radiq. Kan ingat kopi Radiq. Radiq ni maksud Ramadan di Gaza. Dan saya terlibat dengan Ar-Radiq. Tambah sikit. Iaitu Ramadan dan Raya di Gaza. Saya sempat berhari raya di sana. Alhamdulillah, saya akan kongsikan insyaAllah. Dan ini sedikit, siapa yang berminat nak pergi, saya paparkan bagaimana coretan perjalanan. Kalau daripada Malaysia ni, kita turun di Cairo dan kita terpaksa melalui jalan darat sehingga ke Al-Arish, yang mana jumlah perjalanannya hampir 7 jam, 463 km. Masa zaman Musni Mubarak, sepanjang perjalanan ini ada 13 checkpoint disekat oleh tentera Mesir. Ditanya kenapa nak pergi, kenapa, banyak soalan dia, birokrasi tinggi. Alhamdulillah saya pergi baru ni ada 3 checkpoint saja. Itu pun dah melupur dah nak jawab kan. Tapi alhamdulillah Allah beri kelulusan, dapat juga kita sampai di Al-Arish, bermalam di sana dan meneruskan keesokan harinya 63 km lagi, lebih kurang sejam perjalanan, dan tibalah kami di sempadan Gaza. Ini sedikit gambar-gambar coretan perjalanan saya sendiri yang saya rakamkan ketika dalam bas. Sampai di terusan Suez ni kami ditahan hampir 1.5 jam di soal siasat. Dan akhirnya di escort. Alhamdulillah di escort sehinggalah sampai ke sempadan Rafah. Salah satunya pintu utama untuk masuk ke Gaza. Dan ini pertemuan saya dengan Al-Hafiz Dr. Ismail Hanis, Perdana Menteri Gaza. Nama saya Zul Hanis. Nama dia Ismail Hanis. So dia kata lah, tukar nama. Dia bagi saya gelaran Zul Hanis. Dapat pangkat tuan. Alhamdulillah. Kat sini tak dapat, kat sana dapat.
Tuan-tuan, ini saya suka nak berkongsi mana-mana program saya pergi. Saya suka nak berkongsi dengan tuan-tuan pengalaman saya sendiri di bumi Gaza. Bumi Al-Ribat, Al-Jihad dan Al-Barakah. Yeah? Tuan-tuan, Gaza, di belakang Gaza menghadap Laut Mediterania yang sungguh cantik. Yeah? Laut lepas. Tapi nelayannya hanya dibenarkan menangkap ikan jarak dari pantai 3 km ataupun 3 batu nautika saja. Selebihnya dikawal oleh kapal peronda Israel. Dan akan melepaskan tembakan tanpa memberi apa-apa amaran kepada mereka yang melanggar peraturan. Mereka dihalang untuk menangkap ikan jauh. Ya? Namun tuan-tuan, hasil buminya tuan-tuan lihat. Ya? Ikan yang saiznya. Tuan-tuan, kalau kita tanyalah kita di Malaysia ni, kalau 3 km agak-agak ikan apa kita dapat? Ha, ikan bilis kot insyaAllah. Tapi tuan-tuan lihat, bumi barakah. Ya? Bumi yang Allah kata, kalau kamu dihalang pergi ke laut dalam menangkap ikan, aku perintahkan ikan datang kepada kamu. Itu tak mustahil, tuan-tuan. Benda ni berlaku di Gaza. Ya? Memberi semangat yang tinggi pada mereka. Tuan-tuan, sepanjang saya di sana, dibawa menyusuri ladang milik rakan-rakan di sana, tuan-tuan lihat hasil bumi di Gaza. Ya? Ini buah anggur, tuan-tuan. Ini buah tin. Wati ni wa zaitun ni tak ada. Ya. Ini daripada jauh saya ingat rambutan. Saya cari-cari bulu dia tak jumpa. Rupanya buah peach dan ini buah kurma yang belum masak. Tuan-tuan, ketika kami sampai ketika itu 25 Ramadan, musim panas. Ya. Tanah kering kontang. Tetapi tuan-tuan lihat hasil buminya. Ini buah anggur tuan, terkejut saya. Saya ingat anggur musim sejuk ya hidup. Rupanya musim panas pun sedang masak ranum. Sempat bergurau dengan sahabat, nasib baik dia bawa kita bulan puasa. Kalau bulan tak puasa, saya rasa selamat dah setangkai ni, kan? Depan rendah ya tuan. Ha, ini bumi, hasil buminya. Dan tuan-tuan, yang menyayat hati kami ketika kami dibawa menyusuri beberapa rumah pemimpin mereka yang telah syahid. Antaranya Dr. Syekh Dr. Al-Syahid Ismail Abu Sanab. Ya. Beliau merupakan jurutera pembangunan di Gaza. Ya, hebat. Dan kepakaran beliau boleh membawa bincang Hamas dan Fatah duduk semeja berbincang. Benda ini amat ditakuti oleh Israel, maka beliau dimusnahkan, dibunuh pada 2002. Ya. Apa yang berlaku, anaknya ini memberitahu kami ketika ayahnya telah syahid 3 tahun selepas itu, abangnya menganggotai pasukan Brigade Al-Qassam dan turut syahid. Ketika dikebumikan abang di sebelah ayahnya ini, apabila dikorek jenazah ni liang itu, didapati jenazah ayahnya yang telah ditanam hampir 3 tahun yang lalu seperti baru ditanam semalam. Ya? Itu kata-katanya. Tetapi apabila dibawa turun ni kain rentang ni yang mana pernah suatu ketika dulu menutupi jenazah ayahnya, terkena sedikit darah percikan al-syahid setelah 5 tahun ketika kami sampai, ketika dibawa turun dari rumahnya, bau harum kasturi menutupi ruang rumah itu. Masya Allah. Tuan-tuan, kita pernah bau harum kasturi kijang. Eh? Pernah dijual di mana-mana masjid RM10. Kita rasa dah cukup wangi. Tapi percayalah tuan-tuan, ini kasturi ciptaan Allah. Eh? Ciptaan Allah. Tak tergambar saya. Saya tak dapat berbalik bau ni. Tapi inilah buktinya. Mereka yang syahid di jalan Allah, dilindungi oleh Allah. Mereka tidak mati sebenarnya. Tapi hidup ya, dengan secara istimewa di sisi Allah, insyaAllah. Dan kami juga dibawa ke rumah pengasas pimpinan tertinggi Hamas, iaitu Al-Syahid Sheikh Ahmad Yassin. Seorang tua berkerusi roda yang tidak mampu menggerakkan apa-apa kecuali kepalanya saja. Panjang ceritanya, saya ringkaskan. Beliau ketika tahun 2005 telah dibunuh oleh Israel. Dia duduk kursi roda yang tak mampu menggerakkan apa-apa. Tetapi dibunuh Israel, bukan ditembak tapi dibom dengan helikopter Apache. Bukan satu, 3 buah bom digugurkan ke atas beliau. Ini terpelanting beliau, ini kerusi. Ya. Apa kehebatan beliau sehingga ditakuti oleh Israel? Seorang tua berusia 67 tahun. Tetapi kata-katanya amat digeruni oleh Israel. Itu kehebatan beliau. Saya petik sedikit nak kaitkan dengan malam ni sempena cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaitkan sedikit. Ini zaman milenium ini. Bukannya zaman sahabat, zaman milenium. Seorang tua ini daripada baligh hinggalah beliau syahid, beliau tidak pernah meninggalkan solat berjemaah. Hebat.
malah solat berjemaah beliau sentiasa dilakukan di rumah Allah ini. Sebagai contoh, katakanlah Allah himpunkan kita semua ni, termasuk saya ni yang daif ni, himpunkan kita di yaumil kiamah nanti, dipanggil Syekh Ahmad Yasin duduk sebelah, ditanya bab solat je, tak tanya bab jihad lagi, bab solat je. Kalau Syekh Ahmad Yasin berhujah di hadapan Allah, "Ya Allah, Ya Rab, aku ini tua, Ya Allah, dah berusia 67 tahun, aku ini uzur, menyusahkan orang, terpaksa ditolak di atas kursi roda. Aku ini ketua pimpinan Hamas yang dikendaki oleh musuh untuk dibunuh bila-bila masa saja." Kemungkinan besar Allah terima uzur syar'i beliau. Mungkinlah, insya-Allah. Tapi kita ni, agak-agak apa jawapan kita? Sebab itu Allah pilih beliau untuk menerima syahid. Ini katil beliau, tuan. Saya sempat duduk nak rasa katil beliau. Beliau uzur. Pagi-pagi dikejut terpaksa orang dukung dia letak teguh si roda suruh. Kita kat rumah tilam bono, kan? King Kong semua ada. Tapi bangun tak kita mengerjakan solat subuh, especially di masjid yang indah ini. Jangan tunjuk siapa-siapa, tanya diri kita, di mana solat subuhku pagi tadi? Ini mungkin kita boleh ambil iktibar, tuan-tuan. Sebab itu pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa sehingga zaman, dia bukan ulama, cuma syekh umat besar di Gaza, pengasas Hamas, seorang yang hebat. Selepas beliau syahid, naiklah seorang doktor pakar kanak-kanak ini, Abdul Aziz Arantisi. Beliau merupakan pakar kanak-kanak, seorang doktor pakar kanak-kanak yang memikul tanggungjawab sebagai pimpinan kedua Hamas, gerakan Hamas. Tak sampai sebulan beliau menggantikan Syekh Ahmad Yasin, beliau juga turut syahid, dibunuh oleh Israel. Sama seperti mana Israel membunuh Syekh Ahmad Yasin, diletupkan beliau dengan helikopter Apache. Ketika beliau naik menjadi pimpinan besar, ditanya oleh seorang wartawan, "Tuan tidak takutkah Tuan akan dibunuh oleh Israel kerana seperti mana Syekh Ahmad Yasin terbunuh?" Apa kata beliau? "Sesungguhnya kematian itu berada di mana-mana dan saya sekarang menuju ke arah itu. Jika diberi pilihan untuk saya mati daripada saya mati sakit jantung ataupun mati di atas pembaringan katil, I prefer Apache." Maka Allah telah mengkabulkan permintaan beliau. Beliau ditembak oleh helikopter Apache. Setelah dua kali serangan, serangan pertama telah mencacatkan anak dia ni, ni isteri dia yang ada kat sini hari ni, bukan kat sinilah, di Damansara. Dan serangan kedua telah menggugurkan beliau. Apa kehebatan beliau sehingga beliau juga mendapat anugerah syahid ini? Kata adik beliau, "Abang saya ketika dia baligh, sampailah dia syahid, beliau tidak pernah meninggalkan solat berjemaah." Tuan-tuan, ketika dia menjadi presiden Hamas, ketika mesyuarat, sampai waktu masuk waktu diberhentikan mesyuarat itu, solat berjemaah, beliau menjadi imam. Ya, hebat. Ya, dan ini sedikit gambar sebagai renungan kita. Jenazah ini adalah 16 tahun syahid meninggal, ditanam, tapi jenazahnya tidak hancur. Dan hari ini, kalau tuan-tuan tengok serangan yang baru ni yang berlaku pada 14 November, antara tempat yang dibom adalah kubur. Kubur, tempat mayat ditanam, kubur umat Islam pun dibom. Punya dengki Israel tu, orang dah mati pun dia kacau. Sebab dia tahu jenazah tu tak reput, kalau boleh nak hancurkan terus. Tuan-tuan, sempena cinta Rasulullah, mari kita tengok sedikit bagaimana mereka membuat satu program yang amat cantik, bagi saya amat cantik, bagaimana mereka menarik minat pemuda-pemuda mendekati masjid. Tuan-tuan lihat kanak-kanak ini, kanak-kanak biasa ini, nama dia Yasir, biasa je, berusia 4 tahun. Saya sempat jumpa dengan datuk dia ni. Datuk, apa kata datuknya? "Cucu saya ini malas. Dia usia 4 tahun tapi dah hafal hampir 12 juzuk Quran." Tu datuk dia kata dia malas. Kalau dia rajin, sepatutnya dia dah habis hafal 30 juzuk. Ini sepupu dia. Yang atas ni sepupu dia ni. Dah 24 juzuk lah, doktor katanya. Itu malas. Saya yang dengar ni, Allahu Akbar. Kan? Kita juzuk amma tak hafal lagi. Tapi itulah mereka di sana. Kenapa jadi begitu? Saya akan huraikan insya-Allah. Dan kanak-kanak ini
biasa saja, suka bermain bola sepak, tetapi lihat bagaimana masjid menarik mereka datang ke masjid, dibuatkan rekreasi kanak-kanak ini berdekatan dengan masjid. Apabila masuk waktu, dilaungkan azan, mereka akan datang mengerjakan solat berjemaah dan kemudian sambung balik bermain. Dan kanak-kanak ini budaya mereka. Sebelum bermain, datang, baca 4 muka surat, tutup dan sambung bermain. Budaya mereka sentiasa membaca Quran. Sebab itu mereka jadi kuat. Dan satu lagi yang saya temui di Gaza, budaya mereka tidak meminta-minta walaupun mereka amat memerlukan. Tuan-tuan, bagaimana yang kita tahu, kalau tuan-tuan pernah pergi ke Indonesia, saya pernah pergi Indonesia dengan urusan kerja, menetap di sana hampir 2 bulan. Ketika pergi ke Pasar Borong tu, tengok anak yang kecil, teringat anak saya. Saya bagilah sedekah dia. Lepas tu dia panggil kawan dia. 5-6 orang lari saya. Bagi seorang, dia panggil kawan dia. Itu budaya di Indonesia. Tetapi di Gaza, mereka tidak meminta-minta. Ketika ini saya dalam bas sedang mengagihkan barang untuk diagihkan kepada fakir miskin. Datang kanak-kanak ini bukan untuk meminta, tetapi mereka excited nak tengok orang luar sebab mereka tak pernah tengok orang luar. Walaupun yang datang tu bukan carukan, orang biasa je. Tapi dia orang tak pernah tengok orang luar. InsyaAllah. Tuan-tuan, macam saya cakap tadi, kalau budaya Al-Quran dalam dada, agak-agak benda ni pelik tak? Rasanya tak pelik. Kanak-kanak yang sekecil ini mampu berdepan dengan jentera seberat ini. Kerana apa tuan-tuan? Semangat jihad mereka terlalu tinggi. Bagi saya terlalu tinggi. Diasuh dari kanak-kanak lagi semangat jihad. Dan mereka juga ada skuad muslimah. Bermaksud di sini puan-puan, mereka bukan sahaja muslimin yang menjaga, mengawal negara mereka. Dah jadi tanggungjawab kepada muslimah pun untuk memelihara negara mereka. Dan insyaAllah negara, kalau tuan-tuan kaji sejarah, Palestin bukanlah tanah milik umat Palestin sahaja semata-mata. Ia adalah milik umat Islam seluruhnya. Dan inilah tunjang utama pasukan Brigade Al-Qassam ataupun sayap kanan pasukan Hamas, tentera Hamas, yang mana untuk menjadi seorang Brigade Al-Qassam tak seperti di tempat kita. Kalau kita nak jadi Brigade Al-Qassam, kita ambil borang, kita bukan nak jadi Brigade Al-Qassam, nak jadi pasukan keselamatan, kita ambil borang, kita isi. Tetapi untuk menjadi Brigade Al-Qassam, mereka dipinang. Brigade Al-Qassam akan datang ke surau-surau, melihat pemuda-pemuda yang mengunjungi surau, yang rajin mengunjungi surau, dan suruh imam dia tengok pemuda ini selama 6 bulan. Bagaimana solat berjemaah. Kalau sesuai, ditanya pula dengan jiran-jiran, bagaimana akhlak kanak-kanak ini, pemuda ini. Kalau beres, barulah dia pergi pinang, dia pergi jumpa mak dan ayah, bertanyakan, setuju tak kalau kami ambil pemuda ini untuk dijadikan Brigade Al-Qassam. Mungkin ketika dia menganggotai Brigade Al-Qassam, hafalannya mungkin 18 juzuk, 24 juzuk. Setelah masuk menjadi pasukan Brigade Al-Qassam, prebet disuruh mengamalkan perkara-perkara sunat ni, amalkan. Dan untuk menjadi seorang murabitun ataupun yang mengawal di sempadan, wajib menghafal 30 juzuk Al-Quran. Itu syarat dia. Kenapa? Kita akan lihat selepas peperangan ni apa kesannya, insyaAllah. Dan tuan-tuan, sama ada tuan-tuan sedar ataupun tidak, MAPIM melalui sumbangan daripada majlis-majlis seperti ini telah berjaya membina sebuah masjid di daerah utara Beth Hanum, Masjid An-Nas, dengan ketinggian 3 tingkat, boleh memuatkan 2,000 jemaah dengan kos tak sampai 1 juta. Dah siap. Saya ada edarkan brosur, insyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan di luar nanti. Dan ketika kami sampai di masjid ini malam 27 Ramadan, di mana di negara-negara kita masing-masing sibuk memburu malam Lailatul Qadar, kami di sana pun begitu juga. Kan? Sampai di sini sempatlah datang ke masjid kita, masjid milik rakyat Malaysia 100% ni, pergi sembahyang sunat tarawih. Selepas 4 rakaat, tiba-tiba bekalan elektrik diputuskan oleh Israel. Kenapa? Tuan-tuan, Gaza hanya menerima bekalan elektrik 8 ke 10 jam sehari. Kerana bekalan elektrik ataupun sistem jana kuasa elektriknya dikawal oleh Israel. Dan Israel hanya membenarkan 8 ke 10 jam sehari untuk Gaza. Jadi bila masa dia boleh padam elektrik. Saya terkejut bila, tapi sahabat saya kata, benda ni biasa. Bukan baru ni, dah 65 tahun dah.
Dan sedikit saya nak berkongsi dengan tuan-tuan tentang gambar kanak-kanak. Ini pengalaman saya sendiri. Ya, mungkin pengalaman orang lain-lain. Kanak-kanak Mapim juga membuat satu program membiayai kanak-kanak yatim syuhada. Ya. Dan ketika kami sampai, kami telah mengenal pasti seramai 240 orang anak yatim yang kita akan biayai. Kita buka siapa yang berminat dengan kos hanya RM150 sebulan. Dan kita banyak cadangkan kalau boleh masjid ambil seorang. Satu masjid dengan kos RM150 bagi salur untuk dia orang biayai. Dan kanak-kanak ini merupakan kanak-kanak yang ke-241. Yang mana ibu dan ayahnya tak sempat nak register nama anak dia ni kerana ibu dan ayah telah syahid. Ketika serangan 2008-2009, kanak-kanak ini di dalam kandungan. Terkena bom fosforus pada ibunya, ibunya syahid. Tetapi kesan bom itu telah mengakibatkan kanak-kanak ini yang dapat diselamatkan mengalami kesan seperti ini. Kulitnya terbakar. Dan ketika kami sampai, kanak-kanak ini sedang menangis. Kata neneknya, ni nenek dia, kanak-kanak ini, cucu saya ini hanya berhenti menangis ketika dia tidur saja. Apabila dia bangun, kesan fosforus sedang berjalan. Sedang berjalan. Ketika kami sampai, sedang berjalan. Bom fosforus itu ni tuan-tuan dicipta khas satu senjata kimia oleh rejim Israel. Belum pernah diuji atas mana-mana negara. Hatta kepada haiwan sekalipun. Tapi digugurkan secara berleluasa di bumi Gaza. Kita akan saksikan ya, bagaimana mereka menerima insyaAllah. Tuan-tuan, sedikit kelebihan Gaza. Ya. Moyang Rasulullah SAW ya, pernah berniaga dan menetap di Gaza. Di Gaza terdapat sebuah masjid, iaitu Masjid Hashim Abdul Manaf. Yang mana daripada Hashim Abdul Manaf ini lahirlah keturunan Bani Hashim. Terdapat sebuah masjid di Gaza. Kehebatan ya. Dan Gaza juga telah melahirkan seorang imam besar, iaitu imam mazhab kita, Imam Syafi'i, lahir di Gaza. Ketika berusia 5 tahun, beliau telah menghafaz Al-Quran. Ketika berusia 10 tahun, beliau dihantar belajar dengan Imam Malik. Ketika ia sampai, ia telah menghafal kitab karangan Imam Malik, iaitu kitab Muwatta yang telah ada hampir 100,000 hadis. Hebat Imam Ghazali ini, Imam Syafi'i, imam mazhab kita. Dan ketika berusia 20 tahun, ada yang mengatakan beliau telah diberi mandat oleh gurunya untuk mengeluarkan fatwa ataupun menjadi mufti. Itu kehebatan. Dan di Gaza, mazhabnya sama dengan kita. Mazhab Imam Syafi'i. Bukanlah orang lain bagi kita. Saudara kita, tuan-tuan. Satu mazhab dengan kita. Dan sedikit mengenai sejarah Gaza, ketika zaman tentera Tatar ataupun zaman Mongol, sebuah raja yang hebat iaitu Genghis Khan, telah bercadang untuk meluaskan empayernya, empayer Mongol ni, dan banyak memusnahkan wilayah-wilayah Islam. Ketika beliau meninggal, disambung perjuangan ini oleh Hulagu Khan, cucunya, melebarkan lagi jejahan. Dan ketika sekitar 1251 Masihi, Hulagu Khan ini telah melancarkan satu serangan yang hebat mengalahkan Baghdad. Ketika masuk ke Baghdad, melakukan banyak kerosakan. Ada yang mengatakan dia ambil semua khazanah Islam ni, campak dalam laut untuk jadikan seberang kuda untuk pergi ke seberang sana. Mengakibatkan laut menjadi hitam akibat dakwat yang begitu banyak khazanah Islam. Tetapi apabila beliau masuk ke Gaza, ketika buat satu serangan ke atas Sultan Muzaffar Saifuddin Qutus dari Mesir, dibuat di luar Mesir, iaitu di Gaza, di bumi Gaza, apabila sampai di sana, buat pertama kalinya tentera Mongol ini kalah. Ini mungkin kehebatan bumi Gaza yang Allah janjikan. InsyaAllah tuan-tuan, saya akan sambung, tapi saya akan beri laluan sedikit. Tuan-tuan boleh sabar. Kita bagi laluan sedikit kepada saudara kita, Muhammad Ibrahim Al-Mukhrabi, untuk menyampaikan sedikit mungkin kata-kata kepada kita. Silakan saudara saya, Muhammad, come. Dia akan bercakap bahasa Inggeris. Ni pun dia okey ni. Ada yang tak boleh cakap bahasa Inggeris, cakap Arab, jenuh saya nak translate. Ni cakap English boleh lah sikit-sikit. Boleh dapat mic tu. Explain a little bit about yourself. Okay. Okay, go back. Sure.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah khatimil anbiya wa imamil mujahidin. Brother and sister in Malaysia, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you see in the video what my brother Zulhaniya explained to you, we are in Gaza, we are really live very hard, so we are really need your help and your support. Tuan-tuan, sebagaimana yang tuan-tuan akan lihat, saksikan gambar yang akan saya tayangkan sebentar lagi, dan tuan-tuan akan lihat bagaimana penderitaan kami di Gaza. Dan tuan-tuan akan dapat saksikan bagaimana cara kehidupan kami di Gaza. Dan kami amat berterima kasih atas bantuan tuan-tuan selama ini, insyaAllah. I want to speak a little about war 2008. Israel destroyed 70% of the mosque of Gaza. Saya akan bercakap sedikit mengenai peperangan yang telah berlaku pada 2008-2009 yang dikenali sebagai peperangan Al-Furqan, yang mana Israel telah memusnahkan hampir 70% masjid-masjid di Gaza. Wallahi, 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 no Arabic country come to rebuild the mosque. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, kami tidak ada dana untuk membangunkan masjid-masjid ini. Just Malaysia people now they building the mosque in Gaza. Dan tidak ada negara lain yang mendirikan masjid di Gaza kecuali Malaysia, yang telah satu-satunya negara Islam yang telah membangunkan masjid di tempat kami. Waidan and in the Hijarat al-Sijil war, Israel destroyed some of mosque in Gaza. Dan dalam peperangan yang terbaru ini, Israel telah memusnahkan lagi masjid. Israel telah memusnahkan lagi masjid kami, yang mana hampir 30 masjid, insyaAllah. Actually, there is no Arab country come to Gaza to building mosque. Sebenarnya tidak ada negara-negara Arab yang datang untuk membantu kami membina masjid. But subhanallah, Malaysian people come to Gaza to building mosque also. Tapi alhamdulillah, rakyat Malaysia telah datang ke Gaza dan telah membantu kami membina masjid kami di Gaza. After war finish, there is many many delegation come to Gaza. But wallahi, the big delegation was from Malaysia. Selepas peperangan yang baru ini, ramai agensi-agensi NGO datang ke Gaza mengunjungi kami. Tapi percayalah, the big delegation was from Malaysia. Delegasi yang antara yang terbesar NGO yang datang adalah daripada Malaysia. And wallahi, wallahi, we are in Gaza. We are really thank you, thank you, thank you so much for your support us, and we appreciate that. Dan kami amat berterima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang telah membantu kami. And my English is not good. I have a lot of speak, but I will let my brother Zulhaniya speak, inshallah. So thank you. Jazakum Allah anna kulla khair wa ja'alahu fi mizani hasanatikum ya rabbil alamin. Insyaallah. Bahasa Inggeris saya tak bagus, tapi saya insyaallah sambung pada saya untuk sambung. Tuan-tuan, itu tadi sedikit kata-kata daripada sahabat kita di sana. Sebenarnya selepas peperangan ini banyak delegasi negara datang ke Gaza, ke bumi Gaza. Tetapi antara yang terbesar adalah daripada Malaysia, insyaAllah. Tuan-tuan, sini sedikit gambar mengenai bantuan-bantuan yang kita telah hantar melalui MAPIM di Gaza. Sedikit mengenai Gaza, daerah Gaza ada 10 daerah, dan dalam Gaza ini ada 1.8 juta penduduk.
51% adalah lelaki, 49% wanita, dan masih berbaki 800 lagi penduduknya di luar Gaza. Dan sedikit sejarah mengenai Palestin. Palestin menjadi rebutan tiga agama terbesar, Islam, Yahudi dan juga Kristian. Barang siapa yang memiliki ataupun mengawal Palestin, dikatakan belialah, merekalah yang akan menjadi tamadun terbesar dunia dan tanda kuasa besar. Tuan-tuan, bagi umat Islam, Palestin merupakan tanah para anbiya. Ramai nabi-nabi kita lahir di sana. Masjid Al-Aqsa merupakan masjid kedua dibina di atas muka bumi dan merupakan kiblat pertama umat Islam. Dan sedikit mengenai sejarah Palestin yang boleh kita kaitkan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, ketika itu Rom menguasai dunia, ketika itu yang mana Rom menguasai Kristian, menguasai Palestin. Sejarahnya lama, ketika Yahudi ini sejarahnya ketika zaman Nabi Musa sallam lagi, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik menjadi rasul, ketika itu pun masih lagi di bawah kuasaan Rom. Dan sedikit mengenai Masjid Al-Aqsa ni, kita tiap-tiap tahun sambut Isra dan Mikraj tanpa fail. Kalau masjid ni tak buat sambutan, something wrong orang cakap. Tapi apa kita buat, apa kita sumbang tuan-tuan? Hari ini Masjid Al-Aqsa di bawah di bawah kuasaan musuh kita, musuh umat Islam. Dan ini satu sejarah yang perlu kita tahu, yang mana ketika 636 Masihi, Sayyidina Umar Al-Khattab telah masuk dan membebaskan kota Al-Quds ini daripada jajahan Kristian. Ketika mana ada sejarah mengatakan ketika panglima Islam telah mengepung kota ini dan hendak menyuruh tentera Rom ni menyerahkan kota ini, maka rabainya ataupun padrinya kata, kami akan serahkan kota ini apabila kami bertemu dengan khilafah kamu, pimpinan terbesar, tertinggi kamu. Maka pulanglah panglima perang ini beritahu kepada, menghantar utusan kepada Sayyidina Umar mengatakan, padri ini berkata demikian. Maka Sayyidina Umar daripada Madinah ketika itu menunggang kuda bersama pembantu beliau sehingga ke Al-Aqsa. Bergile-gile menaiki unta, sekejap Sayyidina Umar di atas, pembantunya menarik, dan ketika Sayyidina Umar di bawah, pembantunya di atas. Ketika sampai di kota Al-Quds ini, ketika itu giliran Sayyidina Umar menarik pembantu ni. Ketika itu nak masuk, pembantu dia kata, tuan, tuan naiklah di atas unta, saya tarik, sebab tuan khalifah besar akan dilihat oleh ramai umat di kota Al-Quds ini dan mereka menunggu-nunggu kedatangan. Ini sejarah, tuan-tuan. Sayyidina Umar, apa kata Sayyidina Umar? La, tidak, saya tidak mahu mengambil hak orang lain. Kamu naik seperti biasa, saya akan tarik. Dan apabila padri itu datang, rupanya mereka dah ada sign, dah ada dalam kitab mereka, apabila datang khilafah yang mempunyai tiga ciri ini, maka janganlah engkau, kamu lawan. Serahlah kota kunci ini. Apa tanda-tandanya? Lihat pada kaki khilafah itu, apabila kakinya penuh debu, tahulah penuh debu, maka benarlah dia datang daripada Madinah jauh. Dan ketika itu Sayyidina Umar yang tarik, memang berdebu kaki dia. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, apabila yang menarik itu khilafah, yang menunggang adalah pembantunya, maka janganlah kamu lawan. Ketika itu memang khilafah yang tarik, Sayyidina Umar yang menarik unta. Yang ketiga, tanda yang ketiga, apabila di baju seorang khilafah Islam itu ada 13 tompok, tompokan kain yang disambung-sambung, maka janganlah kamu lawan. Dan mereka melihat ketika Sayyidina Umar memberi satu ucapan, mereka melihat kira-kira ada 12 saja, belum cukup syarat lagi. Tiba-tiba Sayyidina Umar mengangkat tangannya, didapati di bawah ketiaknya ada satu lagi tampungan kain. Maka benarlah, inilah khilafah yang dimasukkan dalam kitab Yahudi ketika itu. Dan diserahkan kunci kota Al-Quds ini kepada umat Islam. Dan apa kata Sayyidina Umar, tuan-tuan? Kata-kata ulungnya, hari ini telah aku bebaskan kota Al-Quds ini, bumi Palestin ini, dan aku wakafkan tanah Palestin ini kepada umat Islam. Dan tidak boleh dipecah-pecahkan walaupun dengan apa tujuan sekalipun. Tuan-tuan, ini bermaksud tanah Palestin bukan milik rakyat Palestin semata-mata, tetapi milik kita bersama.
mereka menjaga dan memelihara tanah itu bagi pihak kita. Ha, so ada orang yang berpendapat kenapa kita sibuk-sibuk nak pi bantu mereka. Di sini pun ramai orang susah lagi boleh bantu. Tuan-tuan, di sini kalau kita nak bantu orang susah tak ada masalah tuan. Kita boleh buat satu rombongan bas, kita pergi bagi bantuan. Tetapi untuk pergi ke sana, kadang-kadang yang aktivis yang pergi ni kadang-kadang dibunuh, dicederakan, dihalang, dipukul, mereka disekat. Dan itulah kata-kata Saidina Umar. Dan malangnya pada 15 Julai 1099, kota ini telah diambil semula oleh tentera salib. Ketika Saidina Umar memerintah membuka kota ini, Islam memerintah selama 463 tahun tanpa sebarang kemusnahan. Apabila tentera salib mengambil kota ini, mereka telah melakukan banyak kerosakan. Dalam masa seminggu, mereka telah membunuh hampir 70 ribu ke 90 ribu umat Islam, yang lelaki dipotong kepalanya, dipancung dan disalib, yang perempuannya diperkosa, yang mengandung dibelah perut, yang kanak-kanak dipegang kaki, dihempas ke dinding. Ada yang mengatakan ketika itu kuda-kuda tentera Kristian berjalan di atas linangan darah umat Islam, dan mereka memerintah hampir 88 tahun. Dan ada yang mengatakan Masjid Al-Aqsa dijadikan kandang kuda ketika itu. Alhamdulillah, pada 2 Oktober 1187, ada seorang sultan yang amat hebat dalam sejarah Islam, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Tuan-tuan, Salahuddin Al-Ayyubi, beliau bukan berbangsa Arab, beliau berbangsa Kurdish, tetapi memegang manhaj Saidina Umar bahawa tanah Palestin tidak boleh dipecah-pecahkan. Beliau dengan sendirinya telah menghabiskan sisa hidup beliau selama hidupnya, menewaskan tentera-tentera salib dan tentera-tentera luar, antara yang tentera bukan 22 kerajaan ditewaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan ada yang mengatakan Salahuddin Al-Ayyubi ini tidak sempat menunaikan haji kerana sibuk duk jaga perihal ummah. Dan ketika beliau meninggal, beliau hanya ada satu dinar dan tiga shilling, lebih kurang macam itulah. Sultan, seorang sultan, dan tidak memiliki sebuah rumah pun Salahuddin Al-Ayyubi. Memegang manhaj Saidina Umar bahawa tanah Palestin perlu dibebaskan dan diberi hak kepada umat Islam, tidak boleh dipecah-pecahkan. Kalau ikutkan, beliau bukan berbangsa Arab, tetapi kenapa dia sanggup berjuang kerana memegang manhaj Saidina Umar tadi. Dan dalam sekitar sejarah Turki Uthmaniyah, tuan-tuan lihat, ketika zaman Turki Uthmaniyah, benua ini telah diperintah oleh Islam, termasuklah negara kita. Dan ketika itu Sultan Abdul Hamid II, Israel merancang memiliki sebuah tanah dan berhasrat memilikinya di Palestin, dan menghantar ejen-ejen perisiknya masuk ke negara-negara Arab ni, membawa satu slogan bahawa tanah Arab milik Arab, dan mengatakan bahawa kamu bangsa Arab, bangsa yang mulia, sepatutnya kamu yang menjadi khilafah, bukannya Turki Uthmaniyah. Maka dengan hasil satu yang perancangan licik ini, bangun negara-negara Arab ini menentang khilafahnya dari dalam. Dari luar diserang oleh negara-negara seperti Itali, British, Portugal dan lain-lain. Maka Sultan ketika itu dalam keadaan yang amat lemah, ditawarkan untuk membeli sebidang tanah di Palestin dengan harga yang sungguh tinggi ketika itu. Tapi apa kata Sultan? Saya tidak akan menjual tanah walau sejengkal darinya, tanah ini, kerana ia bukan milik saya, milik umat Islam, dan umat Islam memiliki tanah ini dengan tumpahan darah mereka. Sultan tidak mahu menyerahkan tanah. Dan kata pengkaji Israel ini, cara untuk memiliki tanah hanyalah dengan cara menumbangkan kedaulatan Turki Uthmaniyah. Dan dihantar seorang ejen perisik yang terkenal, iaitu Mustafa Kemal Atatürk, yang bersifat sekular, telah masuk memperdayakan khilafah, dan akhirnya khilafah dibuang daerah, dan wujudlah pemerintahan Turki Islam sekular. Okay. Dan tuan-tuan, inilah gambar peta Gaza. Pada 1946, tanah milik Palestin 92%, 8% saja milik Yahudi, yang mana ketika itu ada penjualan tanah daripada orang Palestin yang tamak
Dan ketika penjualan itu berlaku, turun seorang ulama daripada Syria iaitu Izzuddin Al-Khassam memberi amaran haram menjual tanah. Tetapi masih berterus lagi ada penjualan tanah. Datang dia sekali lagi mengeluarkan fatwa menjadi kafir mereka yang menjual tanah. 1947 berlaku peperangan dan ketika itu PBB campur tangan. Sebuah perjanjian yang dikenali sebagai perjanjian Balfour. 1947 PBB telah memecahkan tanah Palestin kepada dua, 55% diberikan kepada pendatang haram Yahudi dan kekal 45% kepada penduduk asal Palestin. So siapa yang bertanggungjawab memecahkan Palestin ini adalah PBB. Hari ini kita minta PBB settlekan masalah di Palestin. Confirm tak boleh. Makin lama berbincang makin banyak tanah tergadai. Tuan-tuan lihat ketika peperangan 6 hari, peperangan Arab 6 hari, kalah tiga negara ini, Jordan, Syria dan juga Mesir. Israel mengambil tanah lagi. Dan hari ini tuan-tuan lihat, tompok-tompok yang hijau inilah tanah milik umat Islam di Palestin, di mana Gaza, inilah Gaza dan inilah West Bank yang dikawal ataupun diperintah bersama Fatah dan juga Israel. Di Gaza ini diperintah 100% oleh Hamas, parti politik Hamas. Kalau tuan-tuan tanya, boleh tak Gaza ni, daripada Gaza nak pergi West Bank? Jawapannya tak boleh, sebab di Gaza telah dibina tembok yang tingginya 25 kaki tinggi dan setiap 50 meter ada satu menara yang mengawal, tentera yang mengawal. Barang siapa menghampiri jarak 50 meter akan ditembak tanpa diberi sebarang arahan amaran. Apabila dibesarkan sedikit peta topo Gaza ini, tuan-tuan lihat Gaza menghadap laut Mediterranean yang cantik itu 50 km bersempadan dengan Israel 10 km, jarak paling dekat 6 km dan bersempadan dengan Mesir 13 km. Di sinilah pintu masuk Rafah dan di sekeliling ini telah dibina tembok yang tingginya 25 kaki. Di belakangnya laut, di depannya tembok, di atas tembok, udara, laut, darat dikawal oleh Israel. Mereka dikepung. Bukannya baru, dah 65 tahun masuk tahun ini. Dan ini selepas peperangan, gambar di utara Gaza, sahabat saya Haji Aziz, dia pergi ke kawasan yang paling utara, pintu yang sebelum ini tak boleh hampir, hari ini dah ada kelonggaran sedikit. Tetapi Israel mengawal, tengok balon ni, balon ni bukan balon funfair. Di bawah balon ni diletakkan kamera yang mengawas. Israel sentiasa memerhati mereka yang menghampiri sempadan. Tuan-tuan, mari kita saksikan sedikit mengenai satu slideshow, insyaAllah memberikan gambaran apa yang sahabat saya cakap tadi tentang penderitaan mereka di Gaza. InsyaAllah tuan-tuan saksikan dulu tayangan ini dan tengok bagaimana penderitaan mereka yang berlaku peperangan ketika 2008-2009.
the Israeli army and Palestinian paramilitaries are fighting each other. This is their battleground. A network of sniper towers can fire down nearly every street. The militants are hiding somewhere down there, among the civilians. We've come to find the children caught in the middle. شلت على الجو ولا زي هذا محل بتطلع له ليش ليش مسكرين علينا ليش مش بنادين لو انت مكاني وابنك فوضى زي هذا ايش بتعمل ايش بتعمل ايه بتعمل جاوبني أقول له مولا هذا مش أنا مش إرهابي أنا فلسطيني بدي أنتقم للي سويتوه في أرضنا في المشوار اللي سويتوه هذا كله كنا ننتقم فيه تاني هم يعني بيرضوا أولادهم على الأرض بتلفتة زينا Ini ketika peperangan 2008-2009. With a death toll estimated at 1,300 inside Gaza and over a quarter of them children, the unedited pictures of the war have been overwhelmingly shocking. Most have never made it onto British television because they were deemed too horrific. Is it possible to understand the true scale of war without seeing these images? Ramai yang jadi mangsa adalah kanak-kanak, wanita dan orang tua-tua. Saksikan inilah bom fosforus yang saya masukkan, digugurkan di bumi Gaza, bagaikan air hujan. Sebuah senjata kimia yang dicipta khas, belum pernah diuji atas mana-mana negara atau pada haiwan sekalipun, tapi digugurkan di bumi Gaza secara berluasa. Ini ketika Israel mengambil rumah-rumah rakyat Palestin untuk jadikan penempatan haram mereka. Mereka menggunakan kekerasan. Saksikan kanak-kanak ini yang saya katakan mempunyai semangat jihad yang tinggi menjaga, memelihara rumah mereka. انقحطوا الأراضي نحف لا خلوهم إنسان ولا حجر ولا شجر ما خلوش إشي مش ضايل إلا الرمل لو إنه بيقدروا يقيموا الرمل لقاموا زمان ورفعوا ketika itu kekuatan rakyat Palestin tidak ada senjata ketika itu mereka hanya ada kekuatan membaling batu-batu jalanan saja. Saksikan mangsa kekejaman Israel.
ditembak di dada. Israel ketika ini penembak tepatnya berlumba-lumba siapa yang paling handal menembak, dan sasarannya dijadikan mangsa adalah kanak-kanak. Siapa yang paling pandai menembak, tembak jantung, tembak dada, tembak kepala. Bayangkan kanak-kanak yang secomel ini. Tuan, sahabat saya ini isterinya terkena serangan baru-baru ini dan perlu rawatan untuk pembedahan. Beliau tidak meminta, cuma beliau cakap kalau dapat dia kongsi sedikit maklumat. Tu pun dia tak cakap tadi, tak sampai hati dia tadi nak cakap, sebab dia bukan meminta-minta, memerlukan sedikit rawatan untuk kos pembedahan. Jadi saya tak nak asingkan, campurkan duit itu. Kalau sesiapa yang ingin hajat fisabilillah untuk dia, mungkin kita boleh letak sejadah yang mana untuk sumbangan kepada dia. Sebab isteri dia berada di Gaza, dia ada 4 orang anak, perlukan pembedahan, dah 2 tahun tertangguh. Saya suruh dia cakap, cakaplah. Saya suruh dia cakap, tapi dia kata saya tak sampai hati nak cakap. Tak sampai hati dia. Tak apalah, dia kata, insya-Allah. Ketika ini tiada bantuan ubat-ubatan. Kanak-kanak diberi pembedahan tanpa bius. Bayangkan, tanpa bius, tanpa ubat-ubatan. Kanak-kanak berusia 1 tahun menjadi mangsa kekejaman Israel, kena bom fosforus jadi hitam. Bom fosforus ni tuan-tuan, kalau kena pada daging, dia akan menanggalkan daging daripada tulang. InsyaAllah tuan, kita sambung sikit lagi sebelum inilah. Sedikit gambar tentang serangan 2008-2009. Israel dalam masa 3 minit, Israel telah menggugurkan 100 buah bom dan roket dilancarkan Gaza, dituju kepada 50 sasaran. Apa dia? Masjid, universiti, kediaman awam, kanak-kanak dan hospital. Dan pada ketika itu, peperangan berlanjutan selama 22 hari, 1,412 orang cedera dan banyak yang cedera. Dan inilah gambar bom fosforus putih itu.
dan mereka juga mengebom gudang tepung dan juga kilang ataupun gudang susu di Gaza. Dan ini gambar kanak-kanak yang mana pemuda-pemuda yang telah syahid. Ini kesan bom Phosphorus. Ini gambar di bilik pembedahan. Sedikit mengenai fakta ini, ketika peperangan itu ada lima tentera mujahid ni telah berjuang dengan Israel, dikejar, lari, masuk bersembunyi di perkampungan Samuni ini. Apabila dikejar oleh Israel, dimasuk dalam perkampungan, keluarlah Muslimat dalam surau ni, dalam surau ni dah keluar Muslimat membuat benteng, membuat benteng diri untuk memberi ruang kepada mujahid ini melarikan diri. Dan marah orang Israel ini, dihalau Muslimat, dia jumpa 50 kanak-kanak. Dikumpulkan dalam satu dewan, dibakar selama 30 hari sebagai kesan marahan. Dan inilah mayat 50 kanak-kanak di perkampungan Samuni. Dan ini kanak-kanak ini ditembak dengan peluru kereta kebal kerana membaling batu saja. Ini gambar kanak-kanak yang menjadi syahid. Dan mengikut Akta Geneva, tidak boleh menembak terhadap Red Crescent ataupun ambulans. Tetapi Israel diabaikan semua itu. Ambulans pun ditembak. Dan ini ketika serangan bom Phosphorus, ketika itu mereka sangkakan sebab kena bom Phosphorus ini dia panas. Jadi mereka sangkakan dengan menjirus air boleh meredakan kesakitan. Rupanya dia terus bertindak balas dengan oksigen bom ni. Dia lebih cepat makan. Ini ketika sejurus disiram air. Dan ini saya katakan tadi, bom Phosphorus ini apabila dibiarkan, dia akan menanggalkan isi, gugur isi dari tulang. Dan tuan-tuan, sebelum saya pergi dengan peperangan yang terbaru, itu peperangan yang lama. Saya nak tunjuk sedikit apa yang kita dah masuk ke Gaza, MAPIN, persekutuan yang kita telah persetujui. Antaranya kita hendak empat projek utama, pembinaan hospital untuk kanak-kanak. Kerana di Gaza terlalu ramai kanak-kanak, tetapi tidak ada satu hospital yang lengkap untuk mereka. Dan juga kita joinkan dengan hospital bersalin dan juga general bernilai 100 juta yang tengah kita lancarkan. Bukan sahaja Malaysia, kita bergabung Malaysia, Indonesia, Brunei untuk mengkolek dana yang sebanyak ini. Cadangan kedua adalah cadangan masjid berkembar ataupun membangunkan semula masjid-masjid yang telah dimusnahkan di Gaza. Tuan-tuan, ketika perangan 2008, 34 masjid dimusnahkan. Kita baru buat satu, insyaAllah akan masuk dua. Yang peperangan baru ni dia musnahkan lagi 30. Kenapa yang mereka sakit hati sangat dengan masjid? InsyaAllah saya akan tunjukkan. Program yang ketiga, program pembiayaan anak angkat para syuhada. Di Gaza ada 18,000 anak angkat, tetapi MAPIM hanya menawarkan untuk meniaja 240 je dulu. InsyaAllah kita tengok feedback, kalau masyarakat kita program ni boleh berjaya, kita akan tambah lagi. Dan akhirnya program membaik pulih rumah fakir miskin. InsyaAllah. Ini gambar, ini surat kebenaran untuk membina masjid daripada Dr. Ismail Hanif. Dan ini persekutuan yang kita buat, Majlis Pecah Tanah pada 2010. Dan inilah desain masjid yang kita bercadang nak buat. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan brosur di luar yang sahabat saya tengah akan edarkan. Masjid kanak-kanak ini, hospital kanak-kanak ini. Dan ini ketika perasmian bersama dengan Menteri Kementerian Kesihatan di Gaza, Dr. Naim Basim. Dan ini sidang media. Dan duta untuk projek ini adalah astronot kita, Dr. Sheikh Muzaffar. Beliau sebagai duta kita untuk mengolek dana sesuai dengan nama dan statusnya negarawan, astronot. Dan tuan-tuan, projek yang kedua adalah projek membangunkan semula masjid-masjid di Gaza. Di Gaza, ini gambar masjid yang kita dah buat. Mungkin ramai yang tak tahu, tapi dah siap satu masjid. InsyaAllah masjid kedua pun akan siap. Kita akan pergi bulan 5 ni untuk rasmikan lagi dua masjid dan satu surau. Tapi bila kita tengok dalam media, langsung tak tahu, tak ada keluaran TV ke radio ke. Jangan tanya saya kenapa. InsyaAllah tepuk dada tanya iman. Kita dah buat masjid. Seperti sahabat saya kata tadi, belum pernah ada negara-negara Arab selama setakat ini yang bina masjid. Malaysia dah buat. Dan kita dah kibarkan bendera Malaysia, bukannya bendera MAPIM pun. Ini ketika saya sampai hari raya di sana, masjid sebesar ini, tiga tingkat. InsyaAllah. Masjid kita, tuan-tuan, kalau ada kesempatan, pergilah dan bersolatlah di sana, insyaAllah. Tuan-tuan akan disambut dengan penuh kemesraan di sana. Dan ini empat masjid yang kita telah bercadang dan kenal pasti untuk mendirikan. Pertama, Masjid An-Nas yang telah siap ni di utara Gaza. Masjid kedua sedang pembinaan, sedang rancak pembinaannya, Masjid Umar Abdul Aziz.
masjid ketiga dan masjid keempat di Khan Yunis, insyaAllah. Di Gaza, bandar yang sebesar itu dikepung tu, saya lupa nak bagi tahu keluasan Gaza. Tiga suku bandar Kelang je, tak besar mana, tapi ada 1.8 juta penduduk padat, tuan-tuan. Dan di Gaza yang tak besar tu ada 800 masjid. Serangan 2008 telah memusnahkan 34 masjid, musnah sama sekali, campur 187 ni, 216 masjid musnah. Ada masjid-masjid yang berbaki menunggu dana untuk dibangunkan. Kenapa masjid dimusnahkan? Seperti yang saya cakap tadi, peranan masjid. Pendidikan awal kanak-kanak di Gaza bermula di masjid. Mereka membuat program melahirkan ramai hufaz. Tu saya bercadang, kalau katalah Gaza tu bebas, kita hantar anak kita dalam masa 2-3 bulan je dah boleh jadi hafaz Al-Quran. Hebat, tuan-tuan. Dan masjid di sana bukan hanya tempat bersolat. Segala urusan mereka dilakukan di masjid. Urusan kemasyarakatan, urusan ekonomi, urusan perkahwinan, urusan jual beli, hatta merancang peperangan pun dilakukan di masjid. Sebab itulah masjid dijadikan sasaran oleh Israel untuk dimusnahkan. Dan sahabat kita berkata, tempat-tempat yang masjidnya dah dimusnahkan, tempat itu bagaikan murung, mati, malam dah tak ada apa. Tapi tempat masjid yang hidup, dibangunkan masjid sekitarnya, tengok apa ni, masyarakatnya bersemangat, ya, ceria, sebab mereka ada rohnya di masjid itu. Dan ini kaedah mereka menghafaz Al-Quran, dan ini guru-gurunya yang mengajar mereka menghafaz Al-Quran. Dan masjid pertama tadi telah kita buat berkembar dengan masjid An-Nur di Bandar Baru Bangi. Kerana apa? Sebab saya tinggal di Bandar Baru Bangi. Kalau saya tinggal di sini, insyaAllah masjid ni kita buat berkembar dengan masjid di Gaza. Okay? Ini kupon kita lancarkan. Saya nak tunjukkan sedikit projek, saya dah ringkaskan ni. Ketika kita menghantar dana pertama pada 23 hari bulan 5, dia terus buat, terus bina masjid. Dan ini ada sejarah dia. Ketika dikibarkan bendera Malaysia, betul saya kata tadi, kita tak bawa logo MAPIM pun. Kita naikkan nama Malaysia di sana. Kita kibarkan bendera Malaysia. Ketika dikibarkan, buat pertama kalinya orang yang kibarkan ni kena marah dengan orang yang buat kerja. Dia kata apa? Kenapa kamu pasang bendera Amerika di sini? Lepas kita explain bintang, bulan semua, dia kata, oh ok, sorry, boleh pasang, boleh kibarkan. Sampai sekarang bendera tu ada. Dan inilah engineer yang buat masjid ni di sana. Ini ketika kita sampai, tuan-tuan lihat, bendera Malaysia tetap berkibar. Ini gambar hampir siap. Saya lajukan sikit sebab masjid ni dah siap. Dan tuan-tuan lihat dalamannya dengan mimbarnya. Dalaman 3 tingkat masjid ni, tuan-tuan. Ini ketika ni, barulah kita letak logo MAPIM di plak. Bila nak rasmi baru kita letak. Sebelum tu kita letak logo Malaysia je, lambang bendera Malaysia je. Ini seni khatnya. Siap dengan seni khat sekali. Mimbarnya, dalamannya. Kapetnya, tapi kapet tuan lagi lawa lah. Dia color merah. Dan ini ketika perasmian, tuan-tuan lihat kos ni. 3 tingkat, 2,000 jemaah, siap dalam masa 9 bulan sahaja. Dengan kos hanya RM951,000, tak sampai sejuta pun. Kalau di Malaysia, tuan-tuan cari, saya belum jumpa lagi, saya dah buat lebih pada 100 program ni. Dah pergi Penang, Kedah, tak jumpa lagi kontraktor yang boleh buat masjid dengan kos yang sebegini. Dan tuan-tuan, setelah siap masjid ini, kita terus pada masjid yang kedua, Masjid Umar, yang sedikit besar sikit dengan keluasan 1,400 kaki persegi ini. Masjid ini 3 tingkat, dimusnahkan juga oleh Zionis. Kerana apa? Masjid ini banyak melahirkan mujahid-mujahid. Lahir ramai di masjid ini. Ini ketika serangan, hari pertama serangan, berasap lagi. Dan ketika kami sampai, ketika itu, inilah kerana ada masjidnya, tuan-tuan. Dengan canvas saja. Tetapi mereka tetap menunaikan solat di atas runtuhan tapak masjid. Itu kehebatan mereka. Bagi mereka, tapak masjid perlu diimarahkan. Musim panas tak ada masalah, tuan-tuan. Dengan dinding pun tak ada. Musim sejuk yang sekarang ni di Gaza, suhunya hampir 8 darjah Celsius. Sejuk. Sejuk mana 8 darjah Celsius, tuan-tuan? Aircon kita ni pun minimum 16 darjah Celsius je. Nak tahu sejuk tak sejuk, buka malam ni sampai minimum, biar sampai besok pagi. Tengok menggigil tak. Tapi di Gaza, sekarang ni 8 darjah Celsius. Mereka amat kesejukan. Ada sahabat saya cakap, mereka tak mampu nak solat isyak waktu isyak. Terpaksa rusuh solat isyak waktu maghrib. Kerana terlalu sejuk. Ya? Dan ketika itu, kita telah membuat persetujuan. Kenapa masjid ni dibom?
yang Israel sakit hati sangat sebab imam dia. Masjid ini hebat sebab imam dia hebat. Tuan-tuan, imam dia Sheikh Al-Shahid Sheikh Salah Sahadah. Beliau merupakan imam Masjid Umar Abdul Aziz dan juga merupakan ketua angkatan Brigade Al-Qassam. Panglima tentera. Itu hebatnya. Pernah membunuh Israel 3 orang, ditangkap disembunyi mayat dan memiliki rahsia kerahsiaan Hamas. Pernah ditangkap, dipenjarakan 14 tahun dan menerima siksaan yang paling teruk selama 200 hari tanpa henti, 7 bulan. Apa kata beliau? Israel ini tidak membiarkan aku dan memukul aku, menyiksa aku selama 200 hari dan mencabut setiap janggut di tubuhku. Bukan bubuh ni lotion shaving. Dicabut satu persatu, malah kuku tangan dan kuku kakiku juga dicabut. Tapi wallahi aku tidak pernah meraung ataupun menjerit kesakitan. Kerana sepanjang penyiksaan, aku sibuk membaca Al-Quran yang aku hafal. Itu hebatnya. Dan apabila dibebaskan, beliau terus bertemu dengan Syekh Ahmad Yasin yang masih hidup ketika itu, mengatakan, memberi komitmen akan terus melancarkan serangan pada rejim Zionis ni. Dan akhirnya, Komandan Israel ini telah menghantar sebuah pesawat F-16 mencari orang yang bernama Sheikh Salah Shahadah ini dan memusnahkan beliau. Apa kata komander itu, F-16, pemandu kapal terbang itu? Aku telah mensasarkan 3 bom ke rumah beliau. 1 bom tepat kedai beliau. Kesannya, beliau hilang lenyap sama sekali daripada muka bumi ini. Tidak ada sesepis daging pun mayat beliau ditemui. Yang ada hanya nisan ini sebagai kenangan saja. Dan ini ketika kami sampai ke rumah, tapak rumah beliau yang sebelum ini ada 4 tingkat ni, sekitar ni hancur sama sekali, yang mengorbankan beliau, isteri beliau, 9 orang anak beliau, 15 jiran syahid on the spot, 150 jiran sekeliling cedera ketika serangan itu. Nah, hebat. Ini ketika masjid tu kita persetujui untuk kita lancarkan dana, dah diratakan tapak masjid dan mereka menunggu dana daripada kita. Dan inilah desain masjid. Tuan-tuan lihat, dan kita ada melancarkan saham wakaf, kupon wakaf yang bernilai RM50 ni. Tuan-tuan boleh dapatkan di luar, yang mana kalau ada niat untuk menginfak kepada mak ayah yang telah meninggal pun boleh, tak ada masalah. Dan kita buat berkembar dengan Masjid Al-Falah di USJ. Dan ketika pelancaran, tuan-tuan lihat 17 hari bulan 3 mereka mula membuat kerja. Saya lajukan sikit. Dengan dana yang kita hantar secara berperingkat, tuan-tuan, kita bukannya bagi secara sekaligus. Tuan-tuan lihat, bendera Malaysia tetap berkibar. Dengan dana yang kita hantar secara berperingkat, mereka terus membuat kerja. Nah, ini pengganti Sheikh Salah Shahadah, Sheikh Mahmud Uduan yang saya temui. Beliau sentiasa datang ke masjid mendoakan mereka yang sentiasa menginfakkan harta kepada masjid ini. RM22.5 tuan-tuan lihat. Dengan dana yang kita hantar secara berperingkat, saya lajukan sikit. 3.5 bulan masjid dah keadaan seperti ini. Pada 8/7, bermula pada 17/3, 8/7, hampir 3.5 bulan masjid dalam keadaan seperti ini. 4 bulan nambah keseruan. Ketika ini mereka sedang buat kubah masjid. Ini ketika dana yang kami hantar pada 17/8, sengaja kami tangguhkan perjalanan sehingga 25 Ramadan, kerana kita tahu rakyat Malaysia bulan Ramadan ni pemurah sikit. So dana yang kita hantar banyak sikit. Itu target kita lah. Kita bukan pergi nak makan angin, kita pergi kerana misi. Dan tuan-tuan lihat gambar ini ketika kami ambil, ketika kami di sana. Ketika ini kubah belum siap lagi. Bulan Ramadan di akhir 10 malam terakhir dia orang macam bercuti. Kerana apa? Mengejar malam Lailatul Qadar. Dan ketika kami balik, seminggu kami balik, tuan-tuan lihat kubahnya dah siap 2. Ini ketika kubah besar, kubah utama. Tuan-tuan lihat 7.5 bulan. 7 bulan keadaan ini, 7.5 bulan keadaan masjid dah seperti ini. Pada 1/11/2012 yang lalu, kira-kira hampir 7.5 bulan keadaan masjid dah seperti ini. Begitu cepat mereka buat kerja. Kami takut dana yang kita cari tak sempat nak kejar dia orang yang buat kerja. Atau lebih tepat sekali, tuan-tuan lihat desain masjid dan juga
keadaan masjid ketika itu. Ha, kita lihat design. Ada pokok korma ni. Ni pun ada pokok korma. It's cool. Ini ketika gambar terakhir saya terima sebelum 14/11 peperangan Hijratus Sijin. Ya, gambar pada 12/11. Dan saya update sikit tuan-tuan, boleh bagi masa sikit. Ha, sebab malam ni insya-Allah saya nak bagi all out ni. Bermula Hijratus Sijin pada 1 Muharram 2012. Ketika peperangan 2008-2009 berlaku pada 1 Muharram juga. Jadi setiap 1 Muharram peperangan berlaku. Dan peperangan ini bermula dengan pembunuhan Ahmad Al-Jabari. Siapa beliau? Beliau pengganti Sheikh Salah Syahadah, ketua Angkatan Tentera yang baru ni. Dan beliau bersama dengan pembantu beliau syahid dalam kereta. Beliau baru pulang menunaikan haji yang baru ni, baru seminggu balik mengerjakan haji. Ini gambar kereta beliau setelah dibom. Dan ini ketika Gazah, gambar terbaru Gazah ketika serangan yang hebat dilakukan ke atas bumi Gazah. Gambar terbaru peperangan yang dikenali sebagai Hijratus Sijin. Okay. Ini gambar-gambar kesan peperangan yang terbaru. Tuan-tuan lihat, kuasa bom yang besar ini mengakibatkan lekukan yang begini besar. Ranap 4 tingkat bangunan ini. Dan ramai antara yang syahid. Gambar-gambar yang syahid adalah pemuda, orang awam, bukannya tentera. Dan antaranya kanak-kanak. Menjadi mangsa. Kerana apa? Israel melancarkan serangan terhadap penempatan awam. Dan seorang ini, gambar ni, seorang Bilal yang keluar untuk melaungkan azan asar, terkena serangan dan syahid. Dan ini saya ingat gambar orang biasa. Sahabat saya ni bagi tahu, ini cikgu ni. Bekas cikgu ni. Dia bagi tahu, ini cikgu saya, kata. Syahid. Dan ini gambar kanak-kanak, tuan-tuan. Kanak-kanak secomel ini menjadi seperti ini. Dan tuan-tuan lihat kesan-kesan serangan yang terbaru. Ini gambar. Kata-katanya adalah kanak-kanak. Dan saksikan kehebatan kanak-kanak ini. Kepalanya terbelah ni. Ha, boleh peace lagi. Kita, anak kita masuk jawi, sunat. Ayah cuti seminggu. Saya kerja kilang, saya tahu tu. Anak bos saya minta cuti seminggu. Kenapa cuti? Anak masuk sunat, bos. Anak sunat, ayah cuti seminggu. Saya paparkan sedikit serangan yang baru ni, insyaAllah. Bermula serangan yang baru ini dengan pembunuhan Ahmad Al-Jabari ini, kita saksikan. Bagaimana Israel mensasarkan sasaran. Bagaimana membunuh pemimpin-pemimpin besar. Ini sasaran dari udara. Dia tak datang depan. Disasarkan melalui F-16, dimusnahkan. Dari udara. Okey. Lihat bagaimana mereka mensasarkan sasaran. Dan bukan sahaja Ahmad Al-Jabari, Perdana Menteri Dr. Ismail Hanif juga dijadikan sasaran untuk dibunuh, di mana pejabat Perdana Menteri yang saya tunjuk gambar, saya terima jumpa dia tu, yang dulunya siapa yang datang akan berjumpa beliau di sana, hari ini dah tak ada lagi. Tuan-tuan lihat, ini pejabat Perdana Menteri. Disasarkan melalui serangan udara, dimusnahkan. Inilah cara bagaimana Israel membunuh pemimpin-pemimpin besar Hamas terutamanya. Dan bukan satu serangan, tuan-tuan lihat lagi susuk kanan ini, satu lagi serangan. Ini gambar real yang kita dapat. Dan ini laporan kebetulan ketika itu, sahabat saya, Ustaz Sani ini berada di Gazah. Masuk ke Gazah untuk memberi bantuan, tapi tak sempat nak keluar, terkepung. Laporan beliau. Sekarang melaporkan di tengah bandar Gaza. Seperti yang kita lihat di belakang ini, di belakang runtuhan ini, adalah pejabat asal Prime Minister of Gaza, Dr. Ismail Haniyeh, yang telah dibom 5 hari lepas. Jadi runtuhan ini total collapse. Ya, total collapse. Silakan. Inilah pejabat Perdana Menteri hari ini. Kawasan ini total collapse terus. Ya. Ini adalah pejabat yang kalau dulu kita hadir, kita akan berjumpa Perdana Menteri di sini. Ya. Sekarang ini Israel telah
lumpuhkan, tetapi tidak bermakna mereka melumpuhkan Gaza. Dan bermulalah serangan yang sahabat saya bagi tahu hampir 5 ke 10 minit setiap berlaku serangan. Saksikan insya-Allah. Yeah, okay. Good. Okay, start. Yeah, start. Start. Okay, sekarang ini kita berada di tempat di tengah Gaza juga, di mana kawasan ini dibom 2 hari lepas oleh Israel dan 9 orang mati, ya, syahid. Yakni 9 orang itu adalah kesemuanya adalah kanak-kanak. Mereka ini adalah innocent civilian yang telah menjadi korban kepada keganasan Israel di tengah-tengah bandar Gaza, dan difahamkan kanak-kanak ini hanya keluar untuk bermain di luar rumah. Okey, dan kita saksikan bermula serangan ke atas Gaza siang dan malam. Ketika ini sahabat saya berada 50 meter dari serangan. Dia kata menggigil tuan kepala lutut. Dan serangan waktu malam. Maktal judi Israel fi ashkol al-isabat al-mustamirra wa al-kamerat istata'at al-tusawur al-isabat fi. Okey tuan-tuan. Dan kali ini berbeza sedikit dengan serangan 2000, peperangan 2008. Kali ini Hamas telah meningkatkan keupayaan mereka, dan mereka juga menghantar serangan balas ke Israel. Kita lihat. Ini gambar serangan Hamas terhadap Israel. Okay. Dan ada pada hari ke-6 serangan, Israel merancang untuk melancarkan serangan melalui darat, land invasion, dan Hamas telah memintas TV Israel. Ini siaran TV Israel dipintas oleh Hamas dengan mengatakan, kalau kamu berhajat hendak masuk melalui darat, kami mengalu-alukan kamu, tetapi kami akan perlakukan kamu seperti ini. Ini gambar dia dipintas siaran TV Israel dengan memberi amaran seperti ini. Inilah dikenali sebagai Hijaratul Sijil ataupun lontaran batu daripada api neraka. Tuan-tuan lihat, bom yang sekecil ini mampu memusnahkan kereta kebal yang sebesar ini. Nah, ini amaran yang diberikan oleh Israel. Apa yang berlaku? Israel telah menghentikan serangan rancangan darat selama 24 jam dihentikan kerana takutkan amaran ini. Okey. Dan ketika hari ke-7 ke-8, sorry, hari ke-8 diisytiharkan gencatan senjata. Kita lihat sedikit bagaimana kesan-kesan serangan Hamas terhadap pihak Israel pula. Ini kesan-kesan kerosakan di pihak Israel. Tuan-tuan lihat, ramai penduduknya lari meninggalkan rumah mereka ketika serangan, menuju ke daerah lebih utara Israel kerana tak sanggup. Kesan pula, mereka tidak pernah menerima kesan serangan sebelum ini Israel. Jadi ramai penduduknya ini di keadaan subway bawah tanah, naik kereta api, meninggalkan rumah mereka. Dan ini tentera mereka. Saksikan tentera mereka penakut rupanya. Yang berdiri wartawan ni. Tentera Israel. Ini kesan-kesan kematian di pihak Israel, dan mereka solat jenazah juga. Yahudi ni dia semua solat jenazah. Ini sedikit statistik peperangan. Dalam peperangan yang baru ini, Israel telah memusnahkan 7,155 rumah dimusnahkan. 10 pusat kesihatan, 35 sekolah, 2 universiti, 15 pejabat NGO, 30 masjid lagi dimusnahkan. Kita baru buat satu, dia musnah lagi 30. 14 pejabat media, 92 kawasan industri, 1 pusat distribution center, 5 bank. Saya bendahari MAPIM menguruskan dana untuk dihantar ke Gaza. Tapi dalam peperangan bawah ini, saya tak mampu. Kita MAPIM ataupun mana-mana NGO tak mampu nak hantar sebab bank di Gaza dah dimusnahkan. Jadi caranya, kita pergi hantar by hand. Okay? 34 kenderaan, 3 kelab belia. Ini saya cakap tadi. 3 tanah perkuburan pun dibom.
2 jambatan, 8 bangunan pentadbiran termasuk pejabat Perdana Menteri dan 14 pejabat polis. Mangsa peperangan bagi Gaza, 175 orang syahid, 61-nya adalah kanak-kanak, 13 wanita, 18 orang tua-tua. Kecederaan hampir 1,000 lebih. Bagi Israel, 19 kematian, 700 cedera, 1,000 aset musnah. Kerana apa tuan-tuan? Israel melancarkan serangan terhadap pendapatan awam. Tentera Hamas ataupun Brigade Al-Qassam berkawal di sempadan. Tapi mereka melancarkan serangan dari udara dan menuju menetapkan serangan terhadap penempatan awam. So yang menjadi korban adalah kanak-kanak dan orang awam. Dan ini analisa serangan. Israel melancarkan hampir 1,313 serangan, yang mana 1,170 melalui udara. Semua serangan mereka melalui udara. Membunuh sasaran-sasaran dan memusnahkan sasaran tempat-tempat penting melalui udara. Antaranya melalui F-16 dan juga Apache, 119 melalui kereta kebal dan mortar, 24 serangan melalui kapal laut. Gaza melancarkan serangan 3,000 roket Al-Qassam. Itu je kekuatan mereka yang ada, roket Al-Qassam. Okay. Dan antara roket mereka yang terbaru, Long Scale Missile, roket yang boleh pergi berjarak jauh hampir 75 kilometer sampai ke daerah utara Tel Aviv, yang memberi kesan impak yang besar terhadap peperangan baru ini, yang mana Israel dikecam oleh rakyatnya, dikecam pimpinan Israel, maka peperangan berlangsung hanya 8 hari. Peperangan yang lepas 22 hari. Okay. Ini gambar Perdana Menteri dia ketika mengumumkan kejadian senjata. Dia kata apa? Kita dah 90% serang Gaza. 10% lagi kita akan musnahkan terus Gaza. Kenapa nak umum kejadian senjata? Tapi desakan yang hebat oleh penduduk dia, sebab tak tahan terima serangan, terpaksa umumkan kejadian senjata. Ini muka dia. Ini jambatan yang dimusnahkan. Saya ada kenangan sedikit dengan jambatan ni. Ada gambar dia. Jambatan ni dah 12 kali bina, 12 kali musnah. Sebab apa? Inilah satu jambatan daripada Rafah nak masuk ke Gaza City, kena melalui jambatan ni. Tak ada jalan lain. So dimusnahkan oleh Israel sebelum kejadian senjata diumumkan, dimusnahkan jambatan ini untuk melambatkan bantuan. Dan tuan-tuan, ini syarat kejadian senjata. Hamas meminta 3 syarat. Apa dia? Hentikan serangan laut, darat, udara terhadap Gaza, buka pintu sempadan Rafah untuk bekalan makanan, ubat-ubatan dan pakaian, dan lebarkan jarak perairan Gaza daripada 3 km kepada 6. Kenapa 3 km kepada 6? Ini strategi peperangan. Kalau 3 km, kapal belum sempat nak sampai dah kena hijack. Kalau 6 km, boleh membolehkan kapal menghantar bantuan untuk sampai ke perairan Gaza. Dan Israel bersetuju semua permintaan Hamas ini dengan satu syarat saja. Apa syaratnya? Hentikan serangan roket Al-Qassam kamu terhadap kami. Lihat. Ya. Dan mereka menyambut hari kemenangan ketika diumumkan kejadian senjata di Gaza bagaikan berhari raya. Walaupun mereka tahu peperangan ini bukanlah kemenangan yang sepenuhnya, tetapi mereka dah 64 tahun ketika itu disiksa, dihina, disekat. Ada sedikit kemenangan bagi pihak mereka. Mereka rasa mereka meraihkannya. Ya? Macam kita lah tak pernah masuk Olimpik, piala bola, tiba-tiba masuk. Kan? Suka lah kan? InsyaAllah. Dan ini kemenangan politik Hamas. Tuan-tuan, dipanggil semua negara ini berbincang, bersidang di PBB. Amerika yang panggil. Siapa setuju untuk membenarkan Palestin berada kerusinya di PBB? Semua yang hijau ini bersetuju. Majoriti bersetuju. Yang hitam ini berkecuali. Yang tak setuju Amerika. Dia panggil meeting, dia buat set meeting, dia tak setuju. Lihat sandiwara dunia. Dan Alhamdulillah, buat pertama kalinya kerusi Palestin dibawa masuk ke dalam PBB. Satu kemenangan politik Hamas. Walaupun sebagai pemerhati, sekurang-kurangnya dunia mengiktiraf kerajaan Palestin ataupun Hamas. Ini satu kemenangan. Dan inilah wajah pemimpinnya, Dr. Ismail Haniyeh. Hebatnya tuan-tuan, Dr. Ismail Haniyeh ni, saya jumpa dia, setiap kali saya jumpa tak pernah tengok dia dalam keadaan yang muram. Walaupun negaranya ditekan, disekat begini, tak pernah tengok dia sedih. Setiasa dalam keadaan begini. Dan setiap kali saya jumpa dia, kalau dah lupa dalam masjid, dia akan menjadi imam untuk solat. Boleh membaca Al-Quran dengan 7 kiraat bacaan. Hebat. Hafiz, Hafizul Quran, PhD dalam 3 bahasa. Hebat Perdana Menteri dia. Dan dia, ni gambar ketika dia mencium kaki seorang pemuda dia, mengatakan, kaki kamu, insyaAllah dah sampai ke jannah. Saya ni belum tentu lagi. Itu kata-kata dia. Sedikit tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. InsyaAllah, 2 minit lagi. Boleh?
Ini kekuatan Israel, negara keempat terbesar persenjataan dunia. Mereka memiliki kapal terbang F-16 yang canggih ini. Dia ada 400 buah. Dibeli daripada Amerika, dimodified, dia jual balik pada Amerika. Dia ada helikopter Apache ini yang boleh buat silent mode. Bila dia masuk kawasan perbatasan, dia silent mode, senyap, orang tak perasan. Dia ada hampir 500 buah. Yang banyak memusnahkan pemimpinan Hamas, Apache. Dan mereka ada armada laut. Dan ada kapal selam. Yang kita pun ada yang tak boleh nak tenggelam kan. Nak boleh nak selam kita punya. Mereka ada. Dan ada yang terbaru dia boleh memuatkan senjata nuklear. Ini kekuatan mereka. Dan mereka ada Al-Dababah ni, kereta kebal ni, hampir 5,000. Musnah satu, Amerika bagi tiga. Okay. 5,000. Digerakkan ketika hari ketujuh tu sebanyak 500 digerakkan di sempadan Israel. Dan mereka ada UAUV ni, Unmanned Aerial Vehicle ataupun pesawat tanpa pemandu yang mampu melancarkan serangan roket. Dia ada hampir 300 buah. Semua ini tuan-tuan, kekuatan Israel. Melawan sebuah parti politik Hamas yang hanya ada infantry. Tentera Al-Qassam ni, infantry dia 25,000 mujahid. Yang mana peperangan yang baru-baru ini, Al-Qassam hanya menempatkan 500 orang saja untuk berkawal. Dan pegangan dan senjatanya AK-47 dan roket Al-Qassam. Pegangan mereka Al-Quran dan Sunnah. Misi perjuangan, sama ada kami menang dalam perjuangan ini ataupun kami syahid. Ketika diumumkan gencatan senjata, apa kata Al-Qassam ini? Kenapa diisytiharkan gencatan senjata? Kami nak terus berperang kerana kami amat merindui syahid dikala Israel merindui dunia. Itu kata-kata mereka. Tuan-tuan, saya nak kongsi sikit. Saya bersempat jumpa dengan Murabitun. Inilah yang saya kelar Murabitun ni. Tentera yang berkawal di sempadan. Berkawal di sempadan. Ketika malam raya, saya dan tiga orang sahabat di bawah berjumpa dengan mereka. Alhamdulillah dapat berjumpa mereka. Ketika kami sampai, dipanggil mereka keluar, dikumpulkan di hadapan kami. Keluarlah mereka, ada 10 orang yang berkawal di kawasan tu, stesen tu, jumpa. Dia suruh kita berucap depan dia. Tak mampu kita nak berucap. Dah dia tengok kita tak boleh cakap, dia suruh orang dia cakap. Apa kata-kata mereka? Kata-kata mereka dibacakan sepotong ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ukhwatun. Fahasliku baina akhwaikum. Surakallahul azim. Dia kata, sesungguhnya orang mukmin, orang Islam itu bersaudara, maka kekal dan perbaharuilah persaudaraan kamu itu. Dia kata, tuan-tuan, tuan-tuan datang pada kami hari ini membuktikan kepada kami, menaikkan semangat kami bahawa kami tahu ada orang di luar sana yang menyokong kami. InsyaAllah tuan-tuan, kami akan terus berjuang membebaskan bumi ini. Itu janji mereka. Dan ketika saya peluk mereka, bersalam dengan peluk, saya dapat rasakan mereka ini pemuda-pemuda belasan tahun. Di tangan kanan memegang senjata, di tangan kirinya memegang Al-Quran. Itulah mereka yang telah menghafaz 30 juzuk Al-Quran, diletakkan di sempadan, mengawal tanah umat Islam. Tuan-tuan, malam raya. Tuan-tuan datang sini, dia kata, meninggalkan anak dan isteri di malam ini, menaikkan semangat kami. Sebelum ini kami tak tahu pun Malaysia. Kami ingat kami saja yang berjuang. Tapi tuan-tuan telah membuktikan bahawa di belakang kami, umat Islam sentiasa menyokong kami. Jangan musnahkan harapan mereka. Dan ini ketika satu hari gencatan senjata, Israel telah melanggar gencatan senjata. Tak keluar TV tuan-tuan. Ketika umumkan gencatan, besok seorang petani ini, kebetulan tanah dia dekat dengan sempadan. Dah umum gencatan senjata, musim sejuk, dia keluar untuk bercucuk tanam. Dihalau oleh tentera Israel. Dia kata, kenapa? Dah umum gencatan senjata. Dia kata, tu, pergi dari sini, tak boleh bercucuk tanam. Dan bangunlah pemuda-pemuda yang ada situ, provokasi, dan akhirnya pemuda ini ditembak di mulut dia. Syahid pemuda ini. Hari pertama selepas gencatan senjata. Israel melanggar.
Dan tuan-tuan, setelah kita lancarkan tabung kecemasan, bantuan kita telah pergi. Dan ini gambar masjid ketika nak orang nak tahu juga masjid kita kena bom ke tak. Alhamdulillah masih lagi tersergam ingat dan terus dilakukan kerja-kerja. Dan ini gambar ketika kita sampai dalaman masjid, dan masjid masih lagi terus diteruskan. InsyaAllah ini masjid kedua. Dan serangan baru ini 50 meter saja daripada masjid. Ini kawasannya. Inilah padang bola yang saya cakap berdekatan dengan masjid, memudahkan pemuda untuk bersolat. Dan ini dana yang kita telah hantar setakat ini, tuan-tuan, sehingga 27 hari bulan 12. Kita perlukan lagi 300,000 untuk siapkan masjid dan perlu 250,000 untuk siapkan bahagian pagar dan juga jalan sekeliling masjid. InsyaAllah lagi 500,000 dan kita target bulan April ni kita akan komplitkan. InsyaAllah mengenai dana daripada tuan-tuan. Dan ini masjid ketiga. Dah 6 tahun terbengkalai hasil sumbangan mereka. Dah 6 tahun kita sampai. Kita rasa kita akan teruskan tak banyak. Lebih kurang 250,000 USD saja. Dan kita bersetuju. Ini gambar dia. Ketika apa ni proses penyerahan. Dan kita bagi dana 50,000. Besoknya dia terus order material. Dan terus pasang tile. Ini imam dia. Terus buat kerja-kerja mengecat. Mereka tak tunggu, tuan-tuan. Okay. Ini gambar ketika peperangan. Dana seperti yang saya kata tadi, kita tak boleh hantar bank dan dimusnahkan. Kita minta jasa baik masjid, pengurusi masjid untuk keluarkan sedikit wang untuk agihkan terhadap bantuan kemanusiaan, makanan, ubat-ubatan. Ketika peperangan, kita telah edarkan makanan. Ini kita sampai. Gambar-gambar ketika ini, insyaAllah. Dan ketika kita pergi, kita mampu collect 372,000. Kita agihkan kepada 6 pusat ni, bukan hanya untuk masjid. Ada bantuan-bantuan lain yang memerlukan. Dan ini projek ketiga, tuan-tuan. Projek pembiayaan anak yatim syuhada RM150 sebulan. InsyaAllah siapa yang berminat ataupun saya cadangkan kepada setiap masjid ambil seorang anak angkat. Okay. Sebulan hanya RM150 saja. Ini projek yang keempat. Projek membaik pulih rumah fakir miskin. Di Gaza setelah dibuat kepungan, 110,000 rakyat menjadi miskin dikepung. Bukan kerana mereka malas, tetapi mereka dikepung. Masjid yang tuan-tuan lihat 7.5 bulan tu, yang buat kerja hanya 12 orang saja. Saya kau cakap semua terkejut. Tak campur jin. Tak ada jin pun. 12 orang saja tuan buat kerja. 7.5 bulan dah seperti itu. Bukan kerana mereka malas. Mereka tak diberi peluang. Dikepung. Kalau diberi peluang tu, saya cakap dengan sahabat, kalau kita bawa kontraktor Gaza, Palestin ni, bawa masuk sini, bungkus semua kontraktor kita ni. Ini gurau-gurau kata. Tapi inilah hakikatnya. 12 orang saja buat kerja. Dan rumah mereka seperti ini sebab mereka dikepung. Dan baru-baru ini lebih, tuan-tuan lihat, 1,715 rumah lagi dimusnahkan di Gaza. InsyaAllah tuan-tuan, saya akhiri dulu setakat ini dengan satu pesanan daripada Dr. Ismail Hanis. InsyaAllah, apa pesanan beliau? Kami tidak minta kamu datang ke Gaza mengangkat senjata berjuang bersama kami, kerana kami telah bersedia dan kami mampu melakukannya. Apa yang kami minta, tuan-tuan yang datang hari ini, berjumpa dia hari ini, balik ke tempat tuan-tuan, sampaikan maklumat ini kepada seluruh umat Islam, kerana saya percaya ramai umat Islam yang tidak tahu tentang apa yang berlaku di Gaza. Itu pesanan pertama. Pesanan kedua, tuan-tuan, bantu kami dengan doa, tuan-tuan. Bantu kami dengan doa. Kerana hanya dengan doa dan izin Allah saja kami mampu berjuang. Kami mampu menang. Dan yang ketiga, bantu kami sekadar mana yang tuan-tuan mampu dari segi tenaga ke, dana ke, dengan segala apa yang tuan-tuan mampu. Itu pesanannya. Dia tak ada tiba-tiba minta duit dia. Bantu kami dengan duit, tak ada. Dia cerita. Kerana kami mempertahankan tanah milik kita bersama. Kalau tuan-tuan rindukan Al-Aqsa, ramai sekarang ni pakej-pakej pergi ke Al-Aqsa. Kami yang di Gaza ini lebih rindukan untuk bersolat di Masjid Al-Aqsa. Bantu kami bebaskan Al-Aqsa dan insya-Allah kita akan sama-sama bersolat di Masjid Al-Aqsa. Dan akhir sekali pesanannya, kalau kesemua ini pun tuan-tuan tak mampu lakukan, bagaimana tuan-tuan hendak menghadap apabila dibangunkan di Yaumil Akhirah nanti bersama-sama dengan tuan-tuan anak-anak Gaza yang telah syahid ini. Ketika itu ditanya, kami telah memohon bantuan umat Islam, tetapi umat Islam tidak mempedulikan kami. Bagaimana kita hendak berhadapan dengan Rabbul Jalil nanti? Sama-sama kita renungkan, tuan-tuan. Saya minta maaf sekali lagi kena mengambil masa tuan-tuan yang agak lama sedikit dan atas kelewatan. InsyaAllah
tuan-tuan bagi mereka yang ingin menyumbang, dan kalau ada yang ingin menginfakkan sedikit untuk sahabat saya fisabilillah ini, boleh diuruskan insya-Allah. Sekali lagi tuan-tuan, saya minta ampun dan maaf. Saya akhiri dengan qouli qouli hadza, astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Begitulah tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu wa taala, sedikit paparan berkaitan dengan Gaza pada hari ini yang sama-sama mengajak kita untuk merasai keperitan saudara-saudara kita di Gaza. Jadi tuan-tuan dimati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ini surau kita juga akan menyerahkan sedikit sumbangan kutipan yang kita buat selama lebih kurang sebulan untuk disalurkan kepada MAPEM bagi disampaikan ke bumi Gaza sana. Dan juga kita akan buka sejadah lepas ini untuk bantu saudara kita, untuk membantu isteri beliau untuk kos pembedahan di bumi Gaza. Jadi sekali itu dulu untuk malam ini, pihak Masjid Surau Al-Hijrah Kota Warisan mengucapkan terima kasih kepada pihak MAPEM yang dapat datang bersama-sama kami di sini pada malam ini. Dan terima kasih kepada tuan-tuan sekalian yang dapat sama-sama menunggu untuk program kita pada malam ini. Sebagai menghargai ruang masa yang diperuntukkan oleh pihak MAPEM, Surau Al-Hijrah Kota Warisan akan menyampaikan sedikit sedih hati. Saya jemput pengerusi surau. Ada tak Cik Amdan? Tak ada eh? Dia dah balik dah. Saya jemput Imam Surau Al-Hijrah Kota Warisan, Imam Syukran bin Syukran bin Muhammad Tajuddin, untuk menyampaikan sedih hati kepada wakil daripada MAPEM. Juga saya persilakan Bendahari Surau Al-Hijrah Kota Warisan, Tuan Haji Zainuddin, untuk menyampaikan Tuan Haji Majid, Tuan Haji Abdul Majid, untuk menyampaikan sumbangan kutipan Gaza daripada Surau Al-Hijrah Kota Warisan. Haji Zainuddin ada? Zainuddin. Saya jemput Tuan Haji Bendahari Surau Al-Hijrah Kota Warisan, Tuan Haji Majid, untuk menyampaikan sumbangan khas daripada kutipan Surau Al-Hijrah Kota Warisan untuk Tabung Gaza. Dan kami juga akan bentangkan sejadah untuk saudara kita, siapa tuan-tuan yang ada bawa duit tunai malam ini, bolehlah sumbangkan direct untuk kepada saudara kita yang sebagaimana yang dimaklumkan tadi. Sekali itu dulu untuk malam ini. Tuan-tuan jangan lupa esok dan lusa kita ada kemuncak, kemuncak daripada Karnival Cinta Rasul kita. Esok dimaklumkan kita akan ada pertandingan hafazan peringkat daerah bersama dengan Pejabat Agama Islam Daerah Sepang di surau kita pagi hingga ke petang. Tuan-tuan yang berkeberangan bolehlah sama-sama hadir untuk memeriahkan pertandingan hafazan. Dan hari Sabtu selepas Zuhur, pertandingan tilawah Al-Quran. Sekali itu untuk maklumat tuan-tuan. InsyaAllah kita berjumpa esok. Sekian, sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis dan surah Al-As. Subhanakallahumma hamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Aku lakukan ini hanya untuk Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.